أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا ورزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة أمين يا رب العالمين سورة الانفطار سورة 82 ayat ke 9 sehingga ayat ke 19. Yang dimuliakan Tuan Imam seterusnya jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita bersua untuk sekian kalinya. Jadi boleh buka pada surah Al-Infitar ayat surah ke 82 ayat ke 9 sehingga ayat ke 19 yang terletak selepas daripada surah At-Takwir, selepas daripada surah An-Nazi'at, selepas daripada surah Abasa. Baik. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفطار سورة 82 ayat ke 9 sehingga ayat ke 19 كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Yang bermaksud ayat ke-9 bukan setakat menderhaka tetapi juga mendustakan hari agama ataupun hari pembalasan,
atau hari kiamat. Ayat ke-10. Padahal sesungguhnya kamu ada para malaikat alaihimussalatu wassalam yang mengawasi perbuatan kamu. Ayat ke-11. Mereka ini kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan yang mencatat segala perbuatan kamu. Ayat ke-12. Mereka ini mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat ke-13. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti akan benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Ayat ke-14. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka akan benar-benar berada dalam neraka jahim. Ayat ke-15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan tersebut. Ayat ke-16. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripada neraka tersebut. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Ayat ke-17. Tahukah kamu apakah hari pembalasan tersebut? Ayat ke-18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan tersebut? Ayat ke-19. Ia adalah hari yang sesiapa sahaja yang tidak berdaya, tidak mempunyai keupayaan sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu adalah ditentukan kesemuanya oleh Allah Ta'ala. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Al-Alaqah baina hadhihi al-ayah wal ayati as-sabiqah. Hubung kait ayat yang kita baca ini dengan ayat yang dibaca pada sebelumnya, iaitu pada bahagian sebelumnya. Kaitannya ialah dari ayat pertama sehingga ayat ke-8 dengan ayat ke-9 sehingga ayat ke-19. Kata Fadilatul Syekh Az-Zuhaili, setelah menerangkan tanda-tanda kiamat yang menunjukkan bahawa kata-kata berhubung kebangkitan semula adalah benar, dan setelah menyebut nikmat Allah Ta'ala yang banyak kepada manusia dan keingkaran manusia terhadapnya, Allah Ta'ala menyebut pula sebab-sebab keingkaran tersebut, iaitu mereka tidak beriman dengan hari kiamat, tidak mempercayai bahawa hari kiamat adalah satu hari yang pasti berlaku. Kemudian Allah Ta'ala memberi gerakan kepada mereka supaya taat kepadanya dan memberi kepada mereka agar jangan melakukan maksiat, oleh sebab malaikat pencatat akan menulis semua perbuatan mereka. Seterusnya, Allah Ta'ala menerangkan lagi bahawa manusia pada hari kiamat terbahagi kepada dua golongan. Pertama, golongan baik yang mendapat nikmat, al-abrar, yang mendapat nikmat, dan golongan jahat yang diseksa serta kekal dalam neraka, al-fujar. Dia juga menerangkan bahawa pada hari kiamat terdapat pelbagai kesusahan dan kesengsaraan, dan hanya Allah Ta'ala yang mempunyai hak berkuasa pada hari tersebut. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Baik, kita masuk kepada ayat ke ayat, bermula dari ayat ke-9. Tafsir dan ulasan. Kata Allah Ta'ala pada ayat ke-9, kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan itu saja, bahkan kamu, iaitu merujuk kepada manusia, bahkan disebut di sini tukadzibuna, iaitu merujuk ataupun menggunakan sirah yang bermaksud ramai, biddin, dengan agama. Kata Fadilatul Syekh, maksudnya berhati-hatilah kamu daripada lalai dan terpesona dengan sifat pemurah Allah Ta'ala yang boleh membawa kufur kepadanya. Ini disebut juga dengan istilah lain sebagai kufur nikmat, ya, ataupun juga kita sebut dengan istilah lain istidraj, ya, sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. In reply, kita mengingkari nikmat tersebut dengan tidak tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Bahkan lebih teruk daripada itu, kita lawan pula Allah Ta'ala, bukan setakat tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka disebut di sini ialah orang yang berada dalam kategori tersebut ialah orang yang tukadzibuna biddin, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, apa nama ni,
orang-orang, adakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Juga apa nama ni, mendustakan agama ini bermaksud orang-orang yang tidak percaya kepada intipati ajaran agama. Kemudian disebut lagi oleh Fadilatul Syekh, sesungguhnya ataupun sebenarnya kamu tidak percaya kepada hari akhirat, ataupun kita sebut dengan istilah tidak beriman dengan hari akhirat. Dan perasaan yang tidak beriman dengan hari akhirat ini, perasaan ini bila tidak beriman dengan hari akhirat, perasaan itu tidak ada, yang menyebabkan kamu tidak terdorong untuk terus taat kepada Allah Ta'ala, dan kamu tidak terdorong untuk menjauhi maksiat. Bila mana seseorang itu dihilangkan dalam hatinya perasaan bahawa hari kiamat adalah satu hari yang wujud, maka disebut dengan istilah tu kadzibuna biddin, ya, takdzibu biddin, orang-orang yang mendustakan hari agama. Kita baca dalam suratul Fatihah, maliki yaumiddin, raja ataupun yang memiliki hari agama. Apa itu maksud hari agama? Ya, ditafsirkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, yaumuddin ini bermaksud yaumul jazak wa yaumul hisab, hari kamu akan diberikan ganjaran dan juga dalam sama hari yang kamu akan dihisab, iaitulah hari akhirat. Kita baca sekurang-kurangnya 17 kali seharian semalaman. Tetapi bila merujuk kepada ayat ke-9 dalam surah Al-Infitar ini, rupa-rupanya ada orang yang tukadzibu nabiddin, iaitulah contoh yang disebutkan tadi situasinya. Selanjutnya Allah Ta'ala merujuk kepada ayat ke-10 sehingga ayat ke-12 secara berturutan. Kata Fadilatul Syekh, yang bermula dengan ayat wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, Allah Ta'ala menegaskan lagi amarannya kepada manusia agar tidak bersifat degil dan dusta, sehingga menyebut bahawa di kalangan manusia ini ada satu lagi makhluk yang dinamakan sebagai para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Dan disebut oleh Syekh Thabit dalam satu apa nama ni, kitab yang bertajuk Aqidah Mukmin, bahawa malaikat ialah kelompok tertinggi yang termasuk dalam hal-hal gaib. Malaikat ada di sekeliling kita tetapi kita tidak nampak mereka. Untuk meyakini mereka, kita perlu beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut tentang keimanan kepada para malaikat alaihimussalatu wassalam. Mereka ini diciptakan daripada cahaya, berbeza dengan kita yang diciptakan daripada tanah. Asal kejadian kita daripada tanah dan Nabi Adam AS, kemudian generasi ke generasi, min nutfah idha tumna, ya, tapi asalnya ialah daripada tanah kita semua ini. Cuma dari generasi ke generasi, bila Allah Ta'ala jadikan manusia berpasangan, lelaki dengan perempuan, maka lahirlah generasi demi generasi. Para malaikat alaihimussalatu wassalam, mereka ini Allah Ta'ala menyucikan ataupun menjadikan mereka ini bersih daripada nafsu syahwat, daripada maksiat, daripada kesalahan, daripada bahkan jantina. Tidak ada jantina, ya, tidak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak ada rasa nikah kahwin dan sebagainya. Mereka ini diciptakan oleh Allah Ta'ala semata-mata, salah satu sebab utama adalah yusabbihuna bihamdih, ya, untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dan ada lagi perkara-perkara, contohnya ialah ada yang diberikan tugasan khusus, ya, menyampaikan wahyu, ya, daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, yang kita sebut dengan Malaikat Jibril AS. Ada lagi yang ditugaskan contohnya mencabut nyawa, yang kita sebut dengan nama Malaikat Maut, ya, qul yatawaffakum malakul mautin ladhi wukila bikum, ya, wukila bikum ini bermaksud yang diwakilkan, ya, kepada kamu, iaitulah Malaikat Maut. Dan para malaikat alaihimussalatu wassalam ini jumlahnya banyak, yang kita wajib tahu ada 10 sahaja.
Ya, jumlahnya banyak yang kita wajib tahu ada 10 saja, dan mereka ini berada di kalangan kita, cuma kita tidak nampak. Dan meyakini kewujudan dan fungsi mereka adalah salah satu daripada tonggak rukun iman. Sehingga dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut bagaimana keimanan kita kepada mereka. Dan para malaikat alaihimussalatu wassalam, mereka ini boleh menyerupai bentuk, ya. Sebagai contoh, pernah berlaku dalam zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai contoh, kita lihat dalam surah Hud ayat ke 69 sehingga ayat ke 73, bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam disebut, ya, dalam kisah tersebut Allah Ta'ala menyatakan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi ijlin hanith falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih. Ya, yang bermaksud bahawa ketika mana apa nama ni telah datang para malaikat alaihimussalatu wassalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa berita yang gembira, lalu mereka memberikan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu dijawab salam tersebut, ya, para malaikat alaihissalatu wassalam datang dalam bentuk manusia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan salam dan dijawab salam. Kemudian tidak berapa lama selepas itu Nabi Ibrahim alaihissalam, fama labitha an jaa bi ijlin hanith, ya, bila tetamu datang, hidanglah sedikit sebanyak makanan, ya, bahkan disebut sini bi ijlin hanith, iaitu dijamu seekor apa nama ni anak lembu yang dipanggang, lembu panggang, ya, bi ijlin hanith. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih, bila sebab masa itu Nabi Ibrahim AS tak tahu siapa, bila tengok lembu panggang ni tidak disentuh, ya, kita yang panggang-panggang ni pantang, ya, pantang dihidang, beliau jemput lagi dah jamah dah ya, kambing panggang dan sebagainya. Tapi dalam kisah ini tidak disentuh, maka tahulah bahawa tidak manusia, ya. Kalau manusia macam kita lah boleh jadi, tak sempat jemput lagi dah sentuh, ya, dah jamah dah, ya, tidak disentuh. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih, tidak jamah pun, maka tahulah bahawa itulah malaikat. Dan selanjutnya disebut bahawa wa'au nakirahum wa'au jasaminhum khifah qalu la takhaf inna ursinna ila qawmi lut, ya. Bila sampai para malaikat alaihissalatu wassalam tersebut, beri salam, dijawab salam, dihindarkan makanan, tidak dijamah makanan, maka tahulah Nabi Ibrahim AS bahawa itu adalah para malaikat alaihissalatu wassalam. Maka datang rasa cemas, maka disebut la takhaf inna ursinna ila qaumi Lut, jangan takut, kami ini diutuskan, ya, kepada kaum Lut, ya. Kerana ini bukti bahawa kita nak sebut tadi bahawa para malaikat alaihissalatu wassalam, mereka tidak makan, mereka tidak minum. Itu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada beberapa peristiwa juga para malaikat alaihissalatu wassalam, ya, yang mereka ini juga datang dalam bentuk menyerupai manusia. Ya, khususnya yang lazim kita baca dalam kitab-kitab ialah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagai contoh, dalam beberapa peristiwa apa nama ni, dibersihkan, ya, hati dengan air zam-zam, peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang malaikat alaihissalam datang dalam bentuk manusia, peristiwa apa nama ni, peristiwa di Gua Hira, ya, peristiwa turunnya wahyu yang pertama, peristiwa ketika mana Nabi SAW sedang mengajar, maka datang seorang lelaki, ya, yang bertanya tentang maksud Islam, tentang maksud iman, tentang maksud ihsan, ya, sehingga Nabi SAW masa itu cam, ini malaikat, ya. Maka Nabi SAW jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il,
Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu berbanding dengan orang yang bertanya. Ya, peristiwa ataupun kisah tentang maksud Islam, maksud iman, maksud ihsan. Sehingga para sahabat ridwan Allah taala alaihim tak kenal siapa. Biasa dalam ramai-ramai ni camlah ahli tetap ya kuliah. Tapi hari tersebut tak kenal siapa dan ditanya siapa, maka Nabi SAW jawab lelaki tersebut adalah malaikat alaihissalam. Maka ini kita nak sebut bahawa bagaimana makhluk yang namanya malaikat ada sedikit sebanyak perbezaan dengan makhluk yang namanya manusia, iaitu kita, dan ini antara beberapa contoh. Baik. Selanjutnya, bila Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-10 sehingga ayat ke-12, mula-mula sekali disebut perangai manusia, tukadzibu nabiddin. Allah Ta'ala pagar dengan 3 ayat bermula dari ayat ke-10 sehingga ayat ke-12. Wahai manusia, kalau kamu tukadzibu nabiddin, ingatlah bahawa yang pertama, Allah Ta'ala menegaskan tentang sebenarnya di kalangan manusia ada lagi makhluk lain yang namanya malaikat. Boleh juga kita sebut dengan namanya malaikat ini pegawai Allah Ta'ala. Maksudnya, kata Fadilatul Syekh, kamu diawasi oleh para malaikat alaihimussalatu wassalam, pencatat yang mulia. Janganlah kamu menuhi mereka dalam keadaan melakukan perkara-perkara keji. Maknanya, tak berpatutan kamu berbuat ataupun tukadzibu nabiddin. Ya, kamu hidup dalam keadaan tidak nampak kamu yakin bahawa hari akhirat itu ada, sehingga kamu melakukan perkara yang kamu tidak patut lakukan, kamu meninggalkan perkara yang patut kamu lakukan, kamu membuat perkara yang patut kamu tinggalkan, tidak patut itu berlaku. Allah Ta'ala sebut kerana di kalangan kamu ini ada para malaikat alaihissalatu wassalam. Semudah-mudah contohnya ialah macam sekarang, walaupun kita tidak nampak, tapi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu. Ya, macam kita sekarang ni sedang menuntut ilmu, ngaji banyak sikit itu kemudian cerita, tapi innal malaika latada'u ajnihatiha litalibil ilmi ridaan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat alaihi wasallam menghamparkan sayapnya ke atas penuntut, para penuntut ilmu, ke atas tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuma kita tidak nampak. Ya, ini contoh. Baik, maka kata Fadilatul Syekh, janganlah kamu berada dalam keadaan melakukan perkara keji, kerana mereka akan menulis semua perbuatan kamu dan mengetahui apa yang kamu lakukan. Sehingga disebut dalam satu hadis, Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Mujahid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul kiramal katibin, akrimul kiramal katibin alladhina la yufariqunakum illa inda ihda halatain. Yang bermaksud bahawa muliakanlah atau hormatlah para malaikat alaihimussalatu wassalam, yang dimaksudkan di sini dengan nama khusus al-kiramal katibin, yang mulia dan mencatat segala perbuatan. Ya. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Iaitu di kalangan kiri kita ada yang mencatat segala amal perbuatan kita, namanya malaikat raqib dan namanya malaikat atid. Maka hormatlah mereka, muliakanlah mereka. Ya, dengan melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan jangan kamu berada dalam keadaan tukadzibu nabiddin. Ya, kerana di sana ada para malaikat alaihimussalatu wassalam, mereka ini akan sentiasa bersama kamu illa inda ahda halatain, kecuali hanya ada dalam dua keadaan sahaja yang mereka ini tidak bersama dengan kamu, al-jinabah wal-ghaib. Fa'idha iqtasal ahadukum falyastatir. Ya, yang bermaksud di sini bahawa kecuali dalam dua keadaan malaikat ini tidak bersama dengan kamu. Pertama, apabila kamu sedang bersama dengan isteri kamu, atau disebut dengan istilahnya berjunub. Ya, bila kamu dalam keadaan jima', dan juga
ditafsirkan selanjutnya bahawa dalam keadaan junub, iaitu bila selesai jima, bila selesai sama isteri, tidak mandi wajib. Dalam keadaan sebegitu, malaikat tak datang dekat. Kerana dari segi agama dianggap orang yang berjunub ini orang yang tidak bersih, ya, orang yang tidak suci. Ya, baik. Ada hadis satu riwayat Muslim, Nabi SAW pun pernah berada dalam keadaan sedemikian, ya, ketika selesai jimak dan terus tidur, ya. Tapi disebut bahawa untuk meringankan rasa bahawa junub ni, dalam keadaan junub ni, dalam keadaan yang tidak bersih, Nabi SAW ambil wudu, ya, untuk meringankan rasa tidak bersihnya berada dalam keadaan junub. Boleh, tak ada masalah. Tapi para malaikat alaihissalam dalam keadaan sebegitu, mereka tidak akan bersama-sama dengan manusia, sehingga kita apa nama ni, mani hadas. Baik, al-jinabah wal-ghaib. Ketika berjimak dan dalam keadaan junub, ya, dan ketika mana kamu masuk ke dalam bilik air, ketika kamu berurusan dalam bilik air ini, wal-ghaib, sehingga disebut bahawa apabila kamu mandi, maka hendaklah berlindung di sebalik dinding atau untanya, atau dilindungi oleh saudaranya. Bermaksud di sini ialah au bi ba'irihi. Bermaksud di sini adalah bila kita mandi, ya, masuk dalam bilik air, bilik air apa jua nama sekalipun lah, ya, sekarang ni bilik air kita ni orang namakan sebagai restroom, ya, dah upgrade lah. Masuk bilik air tu memang rasa boleh tidur lah, bersih semacam dah. Tapi namakanlah apa saja sekalipun, ya, bila sebut bilik air, maka para malaikat alaihissalam tidak akan bersama-sama dengan manusia. Dan disebut apa nama ni, Dr. Sulaiman, ya, dalam apa nama ni, dalam kitab yang sama, Aqidah Mukmin, disebut dalam kitab tersebut bahawa ini tanda ihtiramul malaikah. Malaikat alaihissalam memuliakan manusia bila bersama isteri, ya, tidak kacau daun, kerana memuliakan manusia. Dan bila manusia pula berada dalam keadaan junub, kerana tidak sudah tentu, disebut dalam hadis dengan cukup jelas, al-jinabah, kerana junub dari segi agama ini dalam orang yang tidak bersih. Yang kedua, bila masuk bilik air, para malaikat alaihissalam memberikan hak kepada manusia, ya, untuk menyelesaikan segala urusannya. Kira tak kacau lah, ya, kira tak kacau lah. Baik, maka dalam dua keadaan ini sahaja yang disebut bahawa para malaikat alaihissalam tidak bersama-sama dengan manusia. Selain daripadanya, mereka ini akan sentiasa bersama dengan manusia. Selanjutnya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar mengisnadkannya, ya, disebut daripada Mujahid, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, innallaha yanhakum anita'ari fastahyu min malaikatillahi alladhina ma'akum al-kiram al-katibin alladhina la yufariqunakum illa inda thalathai halatin al-ghaid wal-jinabah wal-ghasl fa'idha ghtasal ahadukum bil-arafal yastatir bithawbihi. Ya, bermaksud di sini bahawa ini ada satu hadis yang lain pula menyebut, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu daripada bertelanjang, ya, daripada tidak ada seorang benang di badan kamu sekalipun. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu kitab yang dikarang oleh apa nama ni, Asy'ar Al-Ghazali, ya, antara adab berjima, ya, ialah kena ada juga sedikit pakaian, ya, kepada orang lelaki dan perempuan kena ada juga sedikit pakaian, bukannya telanjang bulat, ya, macam binatang dia tak kisah, dia tak ada malu apa, ya, manusia dalam keadaan tersebut sekalipun, ya, mesti ada sedikit pakaian yang menutup, ya, bukan telanjang bulat. Dalam bilik air pun sama juga,
Ya, dalam bilik air pun sama juga. Bila kita mandilah terutamanya, mesti ada kain basahan. Tak boleh mandi telanjang pula. Kerana apa dia? Padahal tak ada apa dah. Kita-kita je. Tapi malu. Ya, malu dengan siapa? Allah Ta'ala yang Maha Melihat. Tapi manusia sekarang ni tak malu dah. Ya. Bukan setakat bilik air, di luar bilik air apatah lagi. Tak malu dah. Baik. Sehingga pakaiannya, lagi sikit pakaian lagi mahal, ya, nilai komersialnya zaman sekarang. Baik, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu daripada bertelanjang, maka malulah kamu kepada para malaikat Allah Ta'ala yang sentiasa berada bersama-sama kamu, iaitu para malaikat yang mulia dan mencatat, al-kiram al-katibin, ya, al-kiram al-katibin, yang tidak berpisah daripada kamu kecuali dalam tiga keadaan. Ketika kamu berada dalam keadaan al-ra'id, tengah buang air, pertama. Yang kedua, al-jinabah, junub kita sebut tadi. Yang ketiga, al-ghasl, ketika mandi. Maka apabila salah seorang daripada kamu mandi di kawasan lapang, hendaklah dia berlindung dengan pakaiannya, dindingnya atau untanya. Baik. Ini disebut juga aplikasi hadis ini, termasuk bila kita mandi dalam rumah kita, ya, kita tidak mandi di kawasan lapang, ya, ada dinding dah, tutup apa semua sekali, masih kita digalakkan untuk, ya, mandi itu dalam keadaan ada kain basahan, tidak mandi itu dalam keadaan telanjang bulat. Sebab apa? Malu, ya, sebab malu. Tidak dengan para malaikat pun, dengan Allah Ta'ala. Walaupun bilik air zaman sekarang ni, Allahu Akbar, tempat yang betul-betul dijaga tu, betul-betul dijaga tersebut tadilah. Ya, sebenarnya berlaku evolusi dah dalam bilik air kita ni. Dulu orang sebut jamban, kan? Bunyi Allah jamban. Kemudian orang sebut toilet. Ya, bunyi sedap sikit tapi masih lagi ada rasa kotor dan sebagainya. Ya, jijik. Kemudian daripada jamban kepada toilet kepada apa lagi? Bilik air kepada showroom, sekarang ni rasa restroom dah sekarang ni. Orang tak sebut dah toilet. Kita pergi ke tempat-tempat yang tertentu, ya, dah upgrade lah. Ya, dulu toilet, showroom, restroom lah sekarang ni yang terbaru, tak silap anak. Kau ada lagi nama baru? Siapa tahu? Siapa ambil kontrak buat bilik air? Dia tahulah. Ya, ha, tapi ada standard-standard lah. Ha. Kalau kita tengok bilik air tu, kita boleh agak standard macam mana. Toilet boleh agak standard macam mana. Showroom, ya, showroom apa, kita boleh agak macam mana. Restroom, restroom tak silap ada nama baru sekarang. Bila kita masuk tu ditulis restroom, memang kita boleh agak bersih dan kita boleh agak selesa dan kita boleh agak bau wangi. Ya, bau wangi maknanya kita masuk tu ada perfume apa semua sekali lah. Tapi masih tidak menafikan, ya, perkara yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya bila berlaku evolusi nama kepada bilik air ni, nak suruh berlaku evolusi kepada sikap kita. Tapi sikap kita ni kadang-kadang tak berkaitan langsung dengan evolusi nama yang diberikan kepada bilik air. Ya, kita sebut jamban, kita boleh agak dah jenis bila selesai tak basuh, tak flush, tak apa semua sekali. Tapi restroom pun sama juga kadang-kadang. Pengguna lah, pengguna tu kita lah, ya? Sehingga terpaksa upah orang, eh, bersihkan bilik air, bersihkan restroom, ya? Sampai ke tahap itu. Tak berlakulah evolusi tersebut. Evolusi perkataan saja berlaku, nama saja. Tapi sikap tu ia perlu dibaiki. Dan ada sebut tempoh hari bahawa dalam dunia ni, orang yang, negara yang paling menjaga hak asasi manusia dalam bilik air, ada juga hak asasi manusia dalam bilik air, ada juga negara yang paling hebat dalam menjaga hak asasi manusia dalam bilik air ialah negara mana? Bukan negara yang ada di Sukansi ni. Negara Asia juga, namanya Jepun. Nama Jepun. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan pergi ke toilet, ya, di Jepun, dia ada muzik dalam bilik air tersebut yang menyebabkan kita tak tahu apa berlaku dengan kita ni. Tengah buang air kecil ke, tengah buang air besar ke, dia ada muzik. Ya, menjaga hak asasi tu. Sebab itu adalah aib kita. Ya, dan kita negara umat Islam, kita usahakan nak ada muzik dalam bilik air.
air pun tak ada. Bidak air. Buka kepala paik, kepala paik saja ada. Air tak ada. Ya, ha, itu negara bukan umat Islam. Kita cuba bandingkan negara umat Islam. Ya. Ha. Banyaklah benda-bendanya. Ini Sukasi. Bila sebut Sukasi, semalam anda tengok ada satu grafik, ya, yang dibuat satu kajian. Negara yang paling obes, ya, kita ambil negara Sukasi lah, ya, ala-ala Sukasi sekarang ni. Negara yang paling obes di antara negara Sukasi ialah negara kita Malaysia. Negara umat Islam. Ya, negara yang BMI-nya normal atau ideal, tinggi berkadar langsung dengan berat, ialah negara Kemboja. Ya. Thailand. Ya, ini bukan negara umat Islam. Ya. Tengok masalah bilik air pun kita kalah. Masalah BMI ideal pun kita kalah. Ya. Dan kita mengulang-ulang nahnu qaumun a'azzana Allah bi Islam. Masalah obes ni masalah makan minum lah. Ya, masalah makan minum. Kita baca 1/3 makan, 1/3 udara. Ya. Kita baca sifat Nabi SAW, perutnya rata. Ya, kita nak tengok ke bawah ni kena tahan nafas dulu baru boleh nampak ke bawah. Negara umat Islam. Ya, itu juga sudah tentu berkait dengan faktor pemakanan. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah juga nama Indonesia, ya, yang ada BMI yang ideal, ya. Tapi ini juga berkait dengan faktor pemakanan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Indonesia, di sana jarang ada kuah. Kita ni yang jadi busy, mudah sepat apa semua sekarang ni sebab makan minum kita pun santan banyak, tak? Berkuah apalah apa semua lagi. Ini ada hari teh tarik pula ni. Berapa hari bulan hari teh tarik? Ada kempen ni hari teh tarik. Hari teh tarik buat kempen pula. Allahuakbar. Sampai tahap tu. Baik, kita sambung lagi, sikit lagi. Yang itu yang datang dengan idea. Suka makan nasi, cari beras basmati. Ya. Suka minum air manis, cari stevia. Stevia yang direkomendasi oleh doktor lah, yang dicadangkan oleh doktor. Ya, kalau cari stevia yang tak original, dia boleh rosak buah pinggan pula. Stevia, ya, ganti gula. Minum teh, oh, kita ni kena rasa juga manis. Ya, orang Kelantan lagilah kena rasa juga manis. Kalau minum gula sentiasa ni, boleh jadi kecil manis apa semua sekali. Maka datanglah namanya stevia. Order teh, oh, kosong, letak stevia 2-3 titik, dah rasa manis dah. Ya, baik. Maknanya itu alternatif lah. Selanjutnya, ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Baik, ayat ke apa nama ni, ayat ke 13 ni, ana ingat apa nama ni, kita nak berhenti dengan para malaikat alaihi wassalatu wassalam sikit lagi, ya. Ayat 13 ni ana ingat nak sambung pada masa akan datang. Para malaikat alaihi wassalatu wassalam, mereka ini dalam masa sama, di sebalik pelbagai perkara yang disebutkan tadi, mereka ada dua perkara yang didoakan kepada manusia. Ya, pertama mendoakan keburukan, yang kedua mendoakan kebaikan. Ini kita sebelum kita berakhir pada hari ini. Disebut bahawa para malaikat alaihimussalatu wassalam, Syekh Sayyuti, ya, dalam memperincikan tentang berimannya manusia dengan mereka ini ada timbal balas, ya, dan kita beriman dengan mereka ini tidak ada pilihan melainkan wajib, ya, kita beriman dengan mereka, dan keimanan dengan mereka ini mengakui kewujudan, mengakui peranan, ya, dan disebut lagi oleh Imam Sayyuti bahawa mereka ini mendoakan keburukan juga kepada manusia, iaitu yang pertama, manusia yang kedekut dengan hartanya. Setiap pagi mereka akan mendoakan orang yang kedekut dengan doa yang bermaksud, ya Allah, hancurkan harta orang-orang yang kedekut. Manakala orang yang bersedekah pula akan didoakan, ya Allah, gantikanlah mereka dengan pemberian yang lebih baik. Gantikanlah pemberian mereka
dengan pemberian yang lebih baik. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa sebab yang dibenarkan. Yang keempat, orang yang tidak berselawat apabila mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Dan yang kelima ialah isteri yang mengingkari suami apabila isteri menolak ajakan suami untuk bersama, maka tanpa uzur syar'i maka malaikat akan melaknat isteri tersebut sehinggalah waktu subuh. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebut bahawa seluruh yang ada di langit tidak terhitung banyaknya, ya, akan marah kepada isteri yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur syar'i sehinggalah suami kembali redha kepadanya. Namun sebagai suami pula, mereka perlu pula ada toleransi dan amanah terhadap isteri yang telah dinikahi. Ini toleransi lah, ya. Sebab itu timbul bila tak ada toleransi, apa yang disebut sebagai marital rape, ya, apa nama ni, apa bahasa Melayu sebut marital rape ni, rogo dalam perkahwinan, apa istilahnya dalam bahasa Melayu marital rape, ya? Bila tak ada toleransi, isteri uzur syar'i, suami tak ada toleransi, maka berlakulah apa yang disebut sebagai marital rape. Ini isu panjang lah, tapi nak sebut tanpa uzur syar'i, ya. Itu doa-doa keburukan. Dan para malaikat alaihimussalam juga ada beberapa situasi mendoakan manusia. Dan penting doa kepada manusia ni, kita tengok dalam Perang Badar. Bila berlaku Perang Badar, tentera Islam ada 313 orang saja, tentera musyrikin ada 1000 orang. Dan dalam keadaan nak kalah lah, nampak didoakan kepada Allah Ta'ala, Nabi SAW, Allah Ta'ala turunkan, ya, para malaikat alaihimussalam. Dan mereka ini turut bersama-sama dengan tentera umat Islam, dan mereka juga mendoakan kemenangan kepada umat Islam. Sehingga Umar dalam sirah menyebut bahawa ketika mana aku baru nak keluarkan pedang dan ketika mana musuh baru nak menyerang, aku pun nak menyerang, belum sempat apa-apa berlaku, tiba-tiba aku tengok kepala demi kepala terpelanting, dari bercerai dari tubuh badan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut sedemikian. Ya, nak sebut bahawa bagaimana situasi pentingnya doa malaikat pertama, dan juga bagaimana malaikat juga boleh, ya, menolong manusia dalam beberapa keadaan. Baik, antaranya ini kita sebut yang terakhir. Ada beberapa golongan yang didoakan oleh para malaikat alaihimussalatu wassalam. Yang pertama, orang yang menanti waktu solat, iaitu orang yang bersedia lebih awal dan siap berwuduk ketika waktu masuk. Selama mana dia menunggu, selama itulah malaikat akan mendoakannya, Allahummaghfir lahu, Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu. Ya, malaikat akan mendoakan orang sebegini. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebut dan ringkasnya bermaksud, sekiranya manusia mengetahui pahala azan dan saf terawal, maka manusia akan membuat khur'ah. Apa nama ni, khur'ah ni maknanya undi, ya, undi nak bubuk saf ni, saf depan. Pahala azan dan pahala saf terawal, sekiranya manusia tahu pahala solat di awal waktu, pasti manusia akan berlumba-lumba menyegerakan solat. Dalam hadis lain juga Nabi SAW menyebut, jika manusia tahu pahala solat isyak dan subuh berjamaah, pasti manusia akan datang kepadanya walaupun terpaksa dalam keadaan merangkak. Ya, baik. Dan kita maklum bahawa dalam hadis lain juga Nabi SAW menyebut, faka'annama qama kullahu wa man qama al-isya'a fi jama'atin wa man qama as-subha fi jama'atin faka'annama qama al-lail kullahu. Sesiapa yang solat isyak berjemaah dan selepas itu solat subuh berjemaah, maka dia dianggap seolah-olah mendirikan sepanjang malam walaupun dia tak bangun pada malam tersebut. Kalau dia bangun pada malam tersebut, maka lebih-lebih lagi lah, bertambah pula, ya, dengan pahala solat sunatnya dan sebagainya. Baik. Yang kedua, orang yang melawat orang sakit, ya, orang
yang melawat orang sakit juga didoakan oleh para malaikat. Dalam hadis riwayat Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana yang bermaksud orang yang pergi ziarah saudaranya yang sakit, orang yang sakit, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan 70 ribu para malaikat alaihimussalatu wassalam mendoakan kesejahteraan untuknya, rahmat untuknya, keampunan untuknya. Jika dia pergi pada waktu pagi, maka didoakan daripada pagi sampai petang. Jika dia pergi pada waktu petang, maka didoakan daripada petang sampai pagi. Ya, dan melawat orang sakit ini ialah salah satu hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain. Ya, disebut apa nama ni, fa'idha marida fa'uduhu fa'uduhu, apabila sakit salah seorang pada kamu, ziarahlah dia, kerana itu hak dia ke atas kamu, hak orang sakit ke atas orang sihat. Dan kita orang sihat pergi ziarah sakit ni, tidak kita pergi saja, ada doa 70 ribu para malaikat alaihimussalatu wassalam kepada kita. Baik. Yang ketiga, orang yang duduk di tikar solat selepas solat, tidak dinafikan ada orang terus bangkit dengan segera selepas solat kerana sibuk dengan kerja. Tetapi orang yang duduk akan didoakan malaikat selagi mana tidak batal wuduknya dengan doa, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma rahamhu, Allahumma rahamhu, Allahumma rahamhu. Ya, kita selesai solat. Sebab tu orang selesai solat ni, bila kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita kekal dalam keadaan duduk sembahyang, tak beralih lagi kaki kita. Ya, kita selesai solat, kita sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, dan kita kekal begitu, kita tak beralih kaki kita lah, kita tak balik ke belakang ke. Ya, kalau lenguh tu cerita lain lah. Ya, kita tak boleh, kita akan didoakan oleh para malaikat alaihimussalatu wassalam, ya, dengan segala doa kebaikan. Ya, baik. Selanjutnya, yang berikutnya, yang keempat, orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui saudaranya itu, doa itu adalah doa mustajab, bahkan didoakan pula oleh para malaikat alaihimussalatu wassalam. Ya, kita doa kepada orang yang dia tak tahu pun kita mendoakan kepada dia, malaikat alaihimussalatu wassalam akan doa balik pada dia. Sebab itu dalam doa kita, kita dianjurkan sebut apa nama ni, dengan domir na, dengan domir nahnu, dengan domir kami. Ya, Allah, Allahumma ighfir lana warhamna, rabbana ighfir lana dhunubana. Walaupun masa itu kita seorang, ya, kita seorang semain sunat, kita doa tapi kita sebut, kita tak sebut Allahumma ighfir li. Kalau Allahumma ighfir li bermaksud ampunkanlah aku, tapi kita sebut Allahumma ighfir lana. Padahal kita semain seorang, kita semain sunat, tapi kita sebut ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami. Kita semain seorang, kita semain sunat, tapi kita nak ambil untuk malaikat alaihimussalatu wassalam doa juga pada kita. Ya, ha, bukannya kita ni doa ni untuk seorang-seorang. Lagi-lagi kalau kita jadi tok imam, ya, makmum di belakang amin kan, tapi kita baca doa Allahumma fili arhamni. Ya, maksudnya ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa aku, setakat seorang dia saja. Ya, makmum lain ni duk amin, ah, sialah makmum lain, makmum lain pun nak diampunkan doa juga, dosa juga. Ya, ha, maka dianjurkan selepas itu digalakkan bila doa ni sebut atas domir nahnu, ya, atas domir na, maknanya bukannya kalau Allah maghfir ni kita tukar dia Allah maghfir lana, walaupun kita seorang tak ada masalah. Yang kelima, sebelum yang terakhir, orang yang berwuduk sebelum tidur, ini maklumlah kita sebut tadi, ya, tahap sehingga orang berwuduk sebelum tidur juga didoakan kebaikan oleh para malaikat alaihimussalatu wassalam, sehingga walaupun dalam keadaan berjunuk tak mandi lagi tak ada masalah. Ya, selesai ambil wuduk tidur tak ada masalah. Ya, ha, tak ada masalah. Walaupun para malaikat alaihimussalatu wassalam kita sebut ada dalam hadis, ya, al-jinabah ialah keadaan yang mana mereka tidak akan datang dekat pada kita, tapi bila kita berwuduk masih kita didoakan. Secara timbal baliknya mereka tak bersama-sama kita sebab kita kadang junuk, tapi setimbang baliknya bila kita berada dalam keadaan wuduk, kita didoakan oleh para malaikat alaihimussalatu wassalam. Yang akhir sekali, ha, ini yang kita sedang buat sekarang, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada kita bila kita berada dalam majlis ilmu.
ya, la tadau ajnihatiha, dihamparkan sayap ya, kerana redha dengan apa yang yang kita buat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat itulah pada pagi ini insya-Allah yang dikongsikan bersama kita berkenaan dengan kita ambil sikit saja perangai manusia yang mendustakan agama, dan juga bagaimana Allah Ta'ala pagar perangai manusia yang mendustakan agama. Kena ingat bahawa dalam dunia ni tidak ada manusia saja, tapi ada makhluk lain yang namanya para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Jumlahnya banyak yang kita wajib beriman dengannya, ada 10. Dan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita sambung pada ayat ke-13 ya, cerita berkenaan dengan Al-Abrar ya, dan juga Al-Fujar ya, dua istilah yang bertentangan. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.